Yeah, hello guys, welcome back with me Alvin Tam. Dan kali ni kita akan main game. Ya guys, Hide and My Game by Mom. Part ketiga guys. Kita sudah habis part 2 sama part 1. Ada video dia di channel saya, boleh tengok. Bagi orang yang belum tengok, yang sudah tengok, tengok yang ini guys, sampai habis. Guys, tanpa belengah lagi, kita langsung saja pergi dalam tu game. Jom. Day 1 guys. Mari kita cari dia punya mainan. Oh, dia boleh buka. Oh, okay, mama. Okay, easy guys, easy. Easy, day pertama memang easy. Okay, tu game sama. Woi, mama. Woi, apa kau buat tu? Kalau Nina yang buka, oh, tidak apa-apa guys. Oh, yang sini aku tak lupa. Senang guys, masih senang. Easy peasy. Oke, mari mama dibuka tuh. Itu si mama tuh di sana tuh. Oh, penyapu guys. Oke, sumpah sebelum main ini game, saya cuma guna pengalaman saya di part 1 sama part 2 ya, video tuh. Video punya game, dan saya boleh jadi beginilah. Hebat kuno. Wah. Ya, saya guna pengalaman saya di sana, so ya, boleh jadi. Oke, kalau ini itu si mama tuh kan, ini jalan ganggu dia tuh. Saya target dia tidak mau kalah nih, tidak mau tertekan. Oke, oke, kalau tangga nih kita naik, kita akan jatuh guys. So kita taruh Nina. Bijakkan saya guys, macam Albert Einstein. Oke, betul nih guys, sebelum pernah main nih, lipat nih. Saya cuma apa sih nama dia tuh? Guna saya punya pengalaman ketika main nih game. Taruh lagi. Oi, marah si Datu. Edge tadi guys, sorry. Mungkin kita ambil Nicola, kita ambil tuh Mentos. Di sini bukan Mentos guys, sini Mentes. Macam Shawn Mendes sudah. Gurau aja guys, gurau aja, gurau. Oke. Terus apa lagi jadi? Nicola juga. Oh, Nicola dia pedat tuh terkejut guys, terbuang. Oke, next. Hari ke-6 guys. Mungkin kalau cepat kita habis nih, kita akan terus saja pergi apa so nama dia tuh, sampai hari ke-15 begitulah. Waduh. Guys, 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 guys. Tengok guys. Ada si mama guys. Mata satu saja. Ini Illuminati nih, penyembah Dajjal. Oke, situ tuh. Kan saya bilang botol. Easy. Kenapa macam senang nih part ketiga dia? Kita tahu lah, mungkin saya ada nih. Back tuh. Allah aduh, tertekan guys. Datang nih polis, tengok lah. Ayo, tertekan guys. Hei, siapa apa guys? Silap saya, silap saya. Kita try lagi, mungkin ini. Dia apa? OVR. 2000 years later. Terus apa? Ih, budu sih, biasa tahan. Tahan, tekan begini. Dua kali, gila. Dari Datuk terkejut, kasihan guys. Dia apa guys, next. Oke, apa ini? Peti surat, peti surat, peti besi. Kunci. Mama, Jackie Shaw. Okay guys, macam mana ni? Tidak pun. Kita. Mungkin. Nah.
Ayah guys, rupanya begitu. Uy, nah, oke, biarlah begitu miring. Miring sedikit kamera, tidak apa-apa. Nanti saya record ini, saya kasih sandar sama. Ya, adalah saya kasih sandar. Ada tempat. Rumah kita guys, tempat parking guys. Hebat sekali guys rumah kita. Mungkin. Uy. Wah guys, makin hebat cemen ini game guys. Sumpah guys, ini mesti pengalaman dari part 1, part 2 saya kasih habis ini game. Cepat cepat jadi hebat. Oke. Nah. Aduh guys, kena tabrak oleh sapi. Entahlah sapi kah? Sapi lah tuh, saya tidak tahu guys. Kalau salah mohon maaf. Jadi taruh di sini gitu. Kali ketiga guys kita punya datuk terbuang guys, kasihan datuk kita. Siapa ya, itu saja belum hidup datuk. di part kedua, part ketiga nih guys datuk tuh kena buang-buang begitu. Apa ini? Teruk. Oke, mungkin dia suruh begini kali guys. Guys, tolong saya guys. Bayangkan guys, sepatutnya pelangi dibuat daripada air hujan. Manakala ini dibuat daripada air shower guys. Wah, magic sekali guys ini budak guys. Penyembah setan guys. Teruk sekali guys. Oke, kita akan sampai hari ke-15 guys. Kita akan paksa. Apa ini? Melon. Ini kan. Woi, botol guys. Mama. Illuminati guys. Illuminati. Boleh-boleh ada mama di dalam. Balon guys, hebat guys. Saya tabik dengan orang yang cipta nih game. Seorang penyembah dajjal. Satu sejak kurang ajar. Meradam. Sorry guys. Jadi di sini taruh di pantat. Oh bukan. Jadi begitu, 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 begini. Di sini. Jadi apa lagi? Taruh sini. Taruh ini. Kakaknya guys mudah tertipu guys. Itu bukan yoga ball, itu balon. Siapa? Kihori! Next. Apa ini? Jom try guys. Selamat ya nampak si datuk pembunuh. Oke guys, kita sudah nampak kakek pembunuh. Apa nih? Oh, berita kan. Wah, kepala guys. Mama. Mama lihat jadi kepala saja tidak badan guys. Tolong. Tolong. Ini kah? Makin pelik guys nih game. Ya ampun, sumpah. Ya. Wey, jumpa guys. Nah, bye bye kau. Nah, saya dapat game. Guys, bayangkan guys, mama dia boleh masuk dalam pasu guys, pasu bunga. Hebat sekali dajjal. Easy. Awal-awal lagi sudah aku bagi jawaban. Oke guys, ini dia lari terakhir kita guys. Mari kita tengok apa challenge. Bukan. Sekiso.
Seingat tali guys, rupanya ular. Ular yang merupai tali. Lihat tuh. Kalau kamu tengok betul-betul, nampak tuh kepala dia. Nah, ini apa nih? Trampolin. Mari kita lompat guys. Lompat. Lompat sampai ke Pluto guys. Sampai Pluto. Come on. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Guys, kita dapat permainan kita guys. Yeah. Okay guys, itu saja untuk episode kali ini. Harap kamu semua enjoy dengan gameplay ini. Kalau kamu suka dengan video ini, tinggalkan like dan subscribe untuk channel saya. Mudah saja, karena subscribe itu free guys, tidak perlu membayar apa-apa. Dan bantu juga saya untuk sampai 100 subscriber, karena itu pun cukup sudah untuk saya guys. 100 itu bukan nilai yang sedikit, nilai yang banyak. Bahkan sekarang pun saya sudah anggap nilai saya yang subscribe saya sekarang ini pun cukup banyak sudah guys. Boleh full satu kelas. Oke, itu saja daripada saya untuk kali ini. Turn on notification dan share video ini, jangan lupa guys. Oke, itu saja daripada saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye.